Apa ini? Strike? Strike? Iya. Ini danaunya. Kita coba di persimpangan jalan seperti ini. Ada yang tertarik dengan umpan saya? Sepertinya kalau spot begini harus minum. Kita coba minum ya. Saya punya satu Mino, baru beli. Mana ya? Oh, ini dia. Sebenarnya saya jarang sekali pakai Mino, tapi sebagai alternatif, maka saya juga perlu menyediakan seperti spot-spot seperti ini. Cek dulu, tidak ada daun baru ya. Cek, lumayan lah. Ayo Mino, silakan beraksi. Apa itu? Loh, kabur kemana dia? Loh, kok Mino tidak dikejar? Apa itu tadi? Sesuai prediksi saya. Ya, sekitar 400 meter lah, lebih dikit, lebihnya 300 meter. Apakah Mino ini bisa menjalankan tugasnya dengan baik, yaitu menggoda predator? Belum ada hasil. Agak cerewet juga dia ini. Ya, kali ini lemparannya lumayan jauh, mencapai 750,3 meter. Apa ini? Strike? Iya. Apa ini? Adakah ikannya? Oh, ada. Ya, openingnya. Tak salah kan saya pilih umpannya kan? Tuh. Umpannya pakai Mino. Nih, Minonya begini. Lumayan. Ini beratnya sekitar 72 kilo ini. Aduh. Oke, ada kutunya lagi. Tidak seberapa berat, tapi lumayan lah sebagai opening. Karena dijadwalkan hari ini kita akan panen. Sebelah sana belum dicoba. Puas sekali spot seperti ini. Oke, selamat menonton.